Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rido Johilmi dari kelas 8J dari Sekolah SMP 6 Karawang Barat. Saya akan membacakan puisi tentang Karawang Bekasi. Karawang Bekasi. Karya Khairul Anwar. Kami yang kini terbaring antara Karawang Bekasi tidak bisa teriak merdeka dan angkat senjata lagi. Tapi siapakah yang tidak mendengar deru kami, terbayang kami maju dan bertegap hati. Kami bicara padamu dalam hening di malam sepi. Jika ada rasa hampa dan jam dinding yang berdetak, kami mati muda. Yang tinggal tulang diliputi debu kenang, kenanglah kami. Kami sudah coba apa yang kami bisa, tapi kerja belum selesai. Belum apa-apa, kami sudah beri kami punya jiwa. Kerja belum selesai, belum bisa memperhitungkan arti 4-5 ribu jiwa. Kami cuma tulang-tulang berserakan, tapi adalah kepunyaanmu. Kaulah lagi tentukan nilai tulang berserakan ataukah jiwa untuk kemerdekaan, kemenangan, dan harapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah belum, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Agung Rayu dari kelas 8J. Karawang Bekasi, kami yang kini terbang antara Karawang Bekasi tidak bisa teriak merdeka dan senjata lagi, tapi siapakah yang tidak lagi menyeru. Kami terbayang, kami maju dan berdegap hati. Kami bicara padamu dalam hening di malam sepi. Jika ada rapa hampa dan jam di dinding yang berdetak, kami mati muda yang tinggal tulang diliputi debu. Kenang-kenanganlah kami. Kami sudah coba apa yang kami bisa. Kami kerja belum selesai, belum apa-apa. Kami sudah beri kami punya jika kerja belum selesai. Belum bisa memperhitungkan arti 4-5 ribu jiwa. Kami cuma tulang-tulang berserakan, tapi adalah kepunyaanmu. Kaulah lagi yang tertentu nilai. Tulang berserakan atau kan jiwa kami untuk kemerdekaan, kemenangan, dan harapan. Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gipares Karepalila dari 8J. Saya akan membacakan puisi Karawang Bekasi, pencinta Khairul Anwar. Karawang Bekasi, kami yang kini terbang antara Karawang Bekasi tidak bisa teriak merdeka dan angkat senjata lagi, tapi siapakah yang tidak lagi mendengar dersil kami, terbayang kami maju dan bergedap hati. Kami bicara padamu dalam hening, dalam sepi. Juga ada rasa mampu dan jam dinding yang berdetak. Kami mati muda, yang tinggal tulang diliputi debu kenang. Kenanglah kami. Kami sudah coba apa yang kami bisa, tapi kerja belum selesai. Belum apa-apa, kami sudah beri kami punya jiwa. Kerja belum selesai, belum bisa mempertahankan arti 4-5 ribu jiwa. Kami cuma tulang-tulang berserakan, tapi adalah kepunyaanmu. Allah lagi yang tentukan nilai tulang-tulang berserakan ataukah jiwa kami untuk kemerdekaan, kemenangan, dan harapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Saputra dari kelas 8J, asal sekolah dari SMP 6 Karawang Barat. Saya akan menceritakan puisi tentang Karawang Bekasi, karya Khairul Anwar. Kami yang kini terbaring antara Karawang Bekasi tidak bisa teriak merdeka dan angkat senjata lagi. Tapi siapa sangka yang tidak lagi mendengar deru kami, terbayang kami maju dan berdegap hati. Jika bicara padamu dalam hening di malam sepi, jika dada rasa hampa dan jam dinding yang berdetak, kami mati muda yang tinggal tulang diliputi debu, kenang-kenanglah kami. Kami sudah coba apa yang kami bisa, tapi kerja belum selesai. Belum apa-apa, kami sudah beri kami punya jiwa. Kerja belum selesai, belum bisa memperhitungkan arti 4-5 ribu jiwa. Kami cuma tulang-tulang yang berserakan, tapi adalah kepunyaan. Kaulah lagi yang tentukan nilai tulang berserakan atau jiwa kami untuk kemerdekaan, kemenangan, dan harapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Kadeng Rehan dari kelas 8J.
kami akan menceritakan puisi. Kami bicara padamu dalam bening di malam seni. Jika dada rasa lampu dan jam dinding yang berdetak, kami mati muda yang tinggal tulang diliputi debu kenangan-kenangan kami. Kami sudah coba apa yang kami bisa, tapi kerja belum selesai, belum apa-apa. Kami sudah hari kami punya jiwa, kerja belum selesai, belum bisa memperhitungkan hari 45.000 jiwa. Kami coba tulang-tulang berserakan, tapi adalah kepunyaan kaulah lagi yang tentukan nilai tulang berserakan ataukah jiwa kami untuk kemerdekaan, kemenangan, dan harapan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumandra Aji Setiana dari kelas 8J dari SMP 6 Karawang Barat. Saya akan membacakan puisi yang berjudul Karawang Bekasi. Karawang Bekasi yang kini terbaring antara Karawang Bekasi, tidak bisa teriak merdeka dan angkat senjata lagi, tapi siapakah yang tidak mendengar deru kami? Terbayang kami maju dan bertegap hati. Kami bicara padamu dalam hening di malam sepi. Jika dada rasa hampa dan jam dinding yang berdetak, kami mati muda yang tinggal tulang diliputi debu kenangan kami. Kami sudah coba apa yang kami bisa, tapi kerja belum selesai, belum apa-apa. Kami sudah beri, kami punya jiwa, kerja belum selesai, sebelum bisa memperhitungkan arti 45.000 jiwa. Kami cuma tulang-tulang berserakan, tapi adalah kepunyaanmu. Kaulah lagi yang tentukan nilai tulang berserakan atau jiwa untuk kemerdekaan, kemerdekaan dan harapan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizkal Pareja dari kelas 8J di sekolahan SMP 6 Karawang Barat. Saya akan menceritakan atau berjudul Karawang Bekasi. Karawang Bekasi, kami yang ini terbaring antara Karawang Bekasi, tidak bisa teriak merdeka dan angkat senjata lagi, tapi siapakah yang tidak lagi mendengar deru kami? Terbayang kami maju dan berdegap hati. Kami bicara padamu dalam hening di malam sepi. Jika dada rasa hampa dan jam dinding yang berdetak, kami nak mati muda yang tinggal tulang diliputi debu. Tenanglah kami. Kami sudah coba apa yang kami bisa, tapi kerja belum selesai, belum apa-apa. Kami sudah beri, kami punya jiwa. Kerja belum selesai, belum bisa memperhatikan arti 45.000 jiwa. Kami cuma tulang-tulang berserakan, tapi adalah kepunyaanmu. Kaulah yang lagi untuk kemerdekaan, kemenangan, dan harapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Askabul Nana Muhammad, kelas 8J. Saya akan membacakan puisi Karawang Bekasi. Kami yang terbaring antara Karawang Bekasi, tidak bisa teriak merdeka dan angkat senjata lagi, tapi siapakah yang tidak lagi mendengarkan deru kami? Terbayang kami maju dan mendengar hati. Kami bicara padamu dalam hening di dalam sepi. Jika dada rasa hampa dan jam dinding yang berdetak, kami mati muda yang tinggal tulang dilipati debu kenanganlah kami. Kami sudah coba apa yang kami bisa, tapi kerja kami belum selesai, belum apa-apa. Kami sudah beri, kami punya jiwa, kerja belum selesai, belum bisa menghitungkan arti
per 5.000 jiwa. Kami cuman tulang-tulang berserakan, tapi adalah kepunyaanmu, kaulah lagi yang tentukan nilai tulang-tulang berserakan. Atau kau jiwa-jiwa kami untuk kemerdekaan, kemenangan, dan harapan. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gati Zahir, kelas 8J, SMP Karawang Barat. Saya mengikuti puisi judulnya Karawang Bekasi, karya Cahril Anwar. Terus kami yang kini terbaring antara Karawang Bekasi, tidak bisa teriak mereka dan angkat senjata lagi. Tapi siapa yang tidak lagi mendengar buruk juragamunyi terbanyak berbangga. Kami maju berdegap hati. Kami bicara padamu padalam mening di malam sepi. Jika ada rasa hampa dan jam dinding yang berdetak, kami mati pada yang tinggi tulang diliputi debu kenang-kenangan kami. Kami dah coba apa kami bisa, tapi kerja belum selesai, belum apa-apa. Kami sudah beri, kami sudah beri jiwa. Kerja belum selesai, belum bisa menghitung arti ribuan jiwa. Kami cuma tulang-tulang berserakan, tapi nah kau kepubamu, kaulah lagi yang tertua nilai tulang berserakan, ataukah jiwa kami untuk kemerdekaan, kemerdekaan dan harapan. Terima kasih dan saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Sanjaya Sukarya dari kelas 8J Karawang Bekasi, karya Cahril Anwar. Kami yang kini terbaring antara Karawang Bekasi, tidak bisa teriak merdeka dan angkat senjata lagi. Tapi siapa yang tidak lagi mendengar deru kami, terbayang kami maju dan berdegap hati. Kami bicara padamu dalam hening di malam sepi. Jika dadu rasa hampa dan jam dinding yang berdetak, kami mati muda yang tinggal tulang diliputi debu. Kenang-kenanglah kami. Kami sudah coba apa yang kami bisa, tapi kerja belum apa-apa. Kami sudah beri, kami punya jiwa. Jika belum selesai, bisa memperhitungkan arti 45. Kami cuma tulang-tulang berserakan, tapi kepunyaanmu, kaulah yang tentukan nilai tulang berserakan. Ataukah jiwa kami untuk kemerdekaan, kemenangan, dan harapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dapa Federasi dari kelas 8J. Akan membacakan puisi Karawang Bekasi, karya Cahril Anwar. Kami yang kini terbaring antara Karawang Bekasi, tidak bisa teriak merdeka dan angkat senjata lagi. Tapi siapakah yang tidak lagi mendengar deru kami, terbayang kami maju dan berdegap hati. Kami bicara padamu dalam hening di malam sepi. Jika ada rasa hampa dan jam dinding yang berdetak, kami mati muda yang tinggal tulang diliputi debu. Tenang-tenanglah kami. Kami sudah coba apa yang kami bisa, tapi kerja belum selesai, belum apa-apa. Kami sudah beri, kami punya jiwa. Kerja belum selesai, belum bisa perhitungkan arti 4,5 juta jiwa. Kami cuma tulang-tulang berserakan, tapi adalah kepunyaanmu, kaulah lagi yang tertentukan nilai tulang berserakan. Ataukah jiwa kami untuk kemerdekaan, kemenangan, dan harapan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.